you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ITlicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Di sini ada beberapa momen ketika Ayu Ting Ting bertemu dengan beberapa bintang tamu di Brownies TV. Kumpulan beberapa bintang tamu cowok yang gemes kepada Ayu Ting Ting. Mulai dari yang muda sampai yang udah bapak-bapak nih, kalau ketemu sama Ayu Ting Ting pastinya gemes banget. Dan terlihat juga di sini ada beberapa cowok ganteng yang ngegemesin dan pastinya sangat kelepek-kelepek nih sama Ayu Ting Ting. Salah satunya ada si pria tampan satu ini, dan juga ada Opa, ayah dari Angelina Sondakh, yang selalu memandangi wajah Ayu Ting Ting sampai ditegur oleh Kak Wendy. Jangan salahkan saya, salahkan Ayunya. Kenapa dia cantik? Begitulah tutur Opa, ayah dari Angelina Sondakh, saat bertemu pertama kalinya dengan Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, dari ibu-ibu sampai anak kecil pun sangat kagum dan sangat gemes saat bertemu dengan Ayu Ting Ting, terutama di acara Brownies TV ini. Pemirsa, banyak sekali yang memuji kecantikan Ayu Ting Ting yang sangat natural seperti anak-anak SMP. Wajahnya memang sangat natural nih pemirsa, bayi katanya, karena wajahnya yang sangat mulus dan pastinya sangat baik hati. Biasa saja perlakuan Ayu Ting Ting terhadap bocah kecil ini, bak anaknya sendiri nih pemirsa, sangat disayang dan sangat perhatian. Dan ada salah satu ungkapan kebahagiaan dari Dinada terhadap Ayu Ting Ting yang ternyata sudah dua kali menjenguk dirinya dan juga Aisyah sang putri yang sedang menderita sakit di Singapura. Ayu dan juga ayah katanya menjenguk Aisyah di Singapura dua kali, dan itu menjadi pertanda bahwa Aisyah adalah Ayu Ting Ting, dan Aisyah selalu membanggakan Ayu Ting Ting karena Ayu Ting Ting adalah sosok wanita yang sangat baik hati. Tampak gemer-gemor, Ayu Ting Ting langsung menuju ke Singapura untuk menjenguk Aisyah putri dari Denada tersebut. Jika artis yang lain mungkin ya sudah masuk ke media, bahkan sudah masuk channel YouTube-nya. Ayu Ting Ting dengan seksama dan tidak mau ada yang tahu, dan diberitahu langsung nih oleh Denada. Ayu Ting Ting adalah sosok sahabat yang memang sangat luar biasa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, dan begitu juga dengan Aisyah putri dari Denada yang dinyatakan sembuh total. Alhamdulillah, banyak sekali dukungan dan pastinya itu membuat hati Aisyah putri dari Denada semakin baik dan semakin pulih. Dan sahabat semua di rumah, selain ada informasi mengenai kebaikan Ayu Ting Ting dan kegemasan Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin ada informasi yang terbaru ini untuk sahabat semua di rumah, di mana Ayu Ting Ting siap menjadi dewan juri di acara kontes suara bintang yang diadakan oleh RCTI Plus dan Passion Plus di MNC TV. Pastinya akan segera hadir untuk sahabat semua di rumah. Acara ini akan menghadirkan para bintang-bintang dangdut masa depan yang akan menghiasi kancah perdangdutan Indonesia. Dan selain ada informasi tersebut, di sini juga ada DNPL75 yang mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting yang memberikan kado spesial. Ada Farah Karvet Official juga mengucapkan terima kasih so much untuk Ayu Ting Ting, Mom Ayu Ting, Shiva dan juga family yang mengirimkan rangkaian bunga indahnya. Di sini juga ada yang kangen nih
pemirsa, ada Sarah Wijayanto yang menuliskan rasa kangennya di feednya Ayu Ting Ting. Kak Sarah Wijayanto, love you Awis Nuwardana, tulis Ayu Ting Ting juga di akun Instagram pribadinya. Di sini juga bertuliskan kangen Ayu Ting Ting, tulis Sarah Wijayanto, dan langsung ya dinotik oleh Ayu Ting Ting dan langsung mengirimkan love-nya nih untuk Bang Wisnu Wardana. Wah, ada yang kangen-kangenan nih. Sehat selalu deh untuk Wisnu Wardana, Sarah Wijayanto, dan juga pastinya Ayu Ting Ting. Informasi selanjutnya nih, ada yang lagi sakit kena cacar nih pemirsa. Ada yang lagi biduran juga, yaitu Sumera, ponakan tercantik Ayu Ting Ting yang sekarang lagi kurang sehat badannya nih. Alhamdulillah tampaknya sudah mulai keluar nih dari pipi dan juga badannya, dan kita doakan semoga lekas sembuh dan pulih kembali. Oke sahabat semua, ini saja beberapa informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang gak ada uang. Sinan juga jeda konser boso. Tante Ayu, Bunda Ayu, nyalai bahasa Korea. Bobo ibu, sehat ya cucu ibu. Alhamdulillah, udah keluar tabletnya. Biarin gak usah angin dulu ya nak ya. Gak pakai AC dulu cucu ibu. Burik kok. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. Ain't it twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more even when I'm screwed. Dolls full of pins. Here's my heart straight through. Sehat ya cucu ibu sayang. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby I'll get you to be my chest. I don't know. Lagi tampak. Lihat mukanya. Lihat mukanya. Everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that it's amusing. Sitting there gaslighting me confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel